hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, rahimana wa rahimakumullah. Ini dari malam makin kak dintoh seperti terjemah kita dintoh surat al-lail sekali mah surat al-lail kak dintoh merupakan makiyah surat seitur makin beli Mekah al-Mukarramah kota Mekah al-Musyarrafah sekali mah jumlah ayat epon berdasarkan ayat namun seperti terjemah yang malam makin kak dintoh sampai ayat 11 manabi sekedua terjemahan surat al-lail halaman 134 a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صدق الله العظيم wa sallallahu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kalaban nyebut asmana Allah arrahmani adzat si aparing jerajenah nikmat arrahimi tur azad si aparing buk lembuk nah nikmat walaili demi malam ida yagsha nalika nah notok pehpon apa malam dekapun sakpun bereng si bede yang terna langit ben bumi wan nahari ben demi siang ida tajalla nalekana terang punapa siang wama kunjungi bereng yakni azad khalaqah si adat tiyakih punapa ma azadarok dekalake wal unsa benbini tegeser adat yakin Nabi Adam juga adat yakin Siti Hawa juga adat yakin sabun-sabun laki dan sabun-sabun bini inna sa'yakum maka sa'ungkunah kalakuanah be'nakabhi manusia la syatta yekteh arian acah pecah dalam artian kala konah beknakapi ada bidat berdesi menuju deka suarga berdesi menuju deka neraka fa'ammaman makah anapun tining oreng a'o si abri pasirahman wattaqo bentaqo pasir aman deka Allah wasaddaqo ben abun reki pasir aman kala ben kekusen pasanu yassiruhu maka ariyah bekan makempang sapa sengko deka aman
lin yusro de kapar karasi kempang, yakni ipa kempang masuk de kasuarga. Wa amma man dan ala pontinin orang bekhilak ariyah cerwek sapa eman wastagna bentak putoh sapa eman deka kenceran si datang epon dari Allah wa kadzab ban alike kaki pasir eman bil husna kala bengka bekusen pasanu yassiruhu maka ariyah bekal magempang sapa sengko deka eman lil usro dek kamalaratan yakni ipamasuk dek kanaraka wa ma yughni bentak nyoko paki anhu dek kaman maduhu punapa artana man ida tarodde nalekanala keker dek kanaraka. Hadirin jamaah anggota remaja Masjid Nurul Huda Pantong sipeuteun kaula amul jaakin ideuleum surat al-lail ka dintoh Allah subhanahu wa ta'ala akosan Allah subhanahu wa ta'ala ka dintoh asumpa kalabeun sumpa sika dimah jumi malam nalikana ampun notopeh kalabeun petengah de kasakapina beureun si budi yang tarna langi bun bumi sakadi tujukan berkosam demi siang nalekanah terang berkosam jukan demi ilat si atetiyaki laki bun bini bahkan budak jukan di antara nah laki bun bini ingki kardinto al-hunsa kota be'eh buntu. Maka satu juga dintoh inna sa'yakum satu juga lakon nabak nakapi satu juga lakon nabak tengkul setuju manusia inna sa'yakum la syakta kadintoh bekal acem-acem bedah lakon nah orang kadintoh si takut dia ke Allah anakoh ke aku menuju takurut dia ke Allah kalabun anakku kapekusen demi menuju deka suakena Allah subhanahu wa ta'ala sakadin tujukan berdekadakona manusia kadin toh aminun linar bil maksiyah berde diantara nama manusia kadin toh boceng anakku cuma kadakona kadin toh kadakuan-kadakuan yang diliputi kalabun ka maksiatan kalakuan-kalakuan yang menantang deka Allah subhanahu wa ta'ala kalakuan-kalakuan yang menantang deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kalakuan-kalakuan kadintoh yang membedakan deka manusia tempat adeki beda tempat di suarga beda tempat di neraka pasiraan orang-orang si bekal menuju deka suarga di antara nah ingki kadintoh orang yang selalu to'at deka Allah to'at deka Rasulullah juga to'at deka ulil amri orang yang selalu tunduk kepada Allah tunduk deka Rasulullah tunduk kepada pemimpin-pemimpinnya maka mereka insya Allah lurus menuju deka suarga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang selalu berbuat maksiat menentang kepada Allah menentang kepada Rasulullah menentang kepada pemimpin-pemimpinnya maka mereka juga akan diarahkan menuju dekat neraka Allah na'udzubillahi min dzalik. Maka dari kadintor beten kula sareng panjenengan sedaya ngiring semampang kula ben sampeyan diparingi kesempatan dari Allah diparingi odi kiparingin sehat, kiparingin kuat, ngiring gula-gula sampeyan sedaya, patunduk deka Allah, patokan deka Allah, patol ocak deka Allah, patutul-betul cinta deka Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya gula-gula sampeyan deka Allah harus melebihi kepada cintanya yang lain.
Bula ben sambian dakare pakon cinta dakareng sepo, tapi ki lebu cinta dak Allah Subhanahu wa taala. Bula ben sambian pakon pacinta dak keluarga, namun ki lebih cinta dak Allah Subhanahu wa taala. Bula ben sambian juga pakon pacinta dak anak poto, namun bula ben sambian harus ki lebih cinta dak Allah Subhanahu wa taala. Sakadin to juga dak Rasulullah harus melebihi daripada yang lain. Tetik gula ben sambian satu jenaka adinto satu jepana pasi ekadako utamakan kepada Allah Subhanahu wa taala, utamakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kala ben jenaka adinto fa insyaallah kempan gula ben sambian untuk menuju dekat suarkana Allah Subhanahu wa taala. Sisa terusan ayat fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasama yassiruhu lil yusra. Maka pasapa orang yang selalu memberi hak kepada Allah, dalam artian nak menyempakakin abane kana ku akan lunin ka aku selalu atoro parentana Allah, atoro parentana Rasulullah, takwa de ka Allah, takwa de ka Allah, wa saddaqa bil husna, dan selalu membenarkan ayakinakin gula ben sampean saja nade pas satu panapa satu-satunya kika rinto Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan gula ben sampean satejana sakadinto juga utusan Allah ing kika rinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika gula ben sampean takut de ka Allah, tunduk de ka Allah, jauh dari larangan Allah, atoro parentana Rasulullah, manut de panapa sikalo Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala pasano yassiruhu lil yusra, maka Allah akan makempang de ka manusia ka tintok, makempang de ka gulaben sampean satejana de ka suwarga. Tetapi gulaben sampean mumpun betul-betul selalu mengutamakan de ka Allah, selalu mengutamakan jaga Rasulullah, ajauin pada pasti larang dari Allah, ajauin pada pasti tak kesenangin dari Rasulullah, maka dari Allah gula ben sambian setuju ipa kempang menuju dekat suarga. Namun sebaliknya wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Namun sebaliknya pak sahabat bayi orang si cerik dekat jalan Allah, gula ben sambian sengkah lakuan si alakuan kalakuan panapasi parintah dari Allah, jauh dari panapasi ampuni parintah dari Allah, bahkan menantang terhadap parintah Allah, melanggar terhadap aturan-aturan Allah, wastagna ben orang kepada tak merasa cukup, engkau tak butuh dekat Allah, engkau tak butuh dekat kegencerana Allah, engkau tak butuh dekat bersenna Allah, bahkan dengan aliki kaki dekat Allah, aliki kaki dekat Rasulullah, maka Allah pasano yassiruhu lil usra. Na'udzubillah min dalik. Orang sekere ingat kepanika, orang yang merasa tak butuh dekat bersenna dari Allah, merasa tak butuh dekat kegencerana sedatang epon dari Allah, aliki kaki dekat Allah, ane jika kinda ka Rasulullah, maka orang kebanika bukan iyahkan dekat neraka na Allah. Na'udzubillah min dalik. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Mana bi ampun Allah mengarahkan dekat neraka, magekeur dekat neraka, sekaya apapun harta, sebanyak berapapun, makipun atumpuah hartana, maka tidak akan berguna dekat orang kebanika. Orang kebanyakan banyak simpenan, artanah banyak si tumpuk, namun ampun menuju dekat jalan si ampun menyeleweng dari jalan Allah, dari Allah ampun yang terakin dekat dalam neraka Allah, maka sesuatu apapun takkan berguna dekat orang kebanyakan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Bagus kali napa boleh artanah sakoni sanak jenobunya, ini kata akan berguna kepada Allah.
tak bekal nurungin arkan ada panikah. Mumpun di Allah ampun, iyon talakin deka neraka. Maka dari kak Dinto, nyereng udah dan sambian setuju. Pas semangat, kak aku bekerja, lillahi ta'ala, idilin jelen, sepakul in, penderakin dari Allah subhanahu wa ta'ala, jat sampai alaqa pada jelen, seisah la'akin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kebetulan kalau setuju, bisa selamat dunia akhirat, bisa ditempatkan di atas suatana Allah subhanahu wa ta'ala, ipa jauh dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Muka-muka betul-betul setuju. Nolak hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu istiqomah dan semangat untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Menyebarkan kemampuan dan aku ajawi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ditujukan betul-betul setuju. Cinta dekat Rasulullah. Senang alaksana akin dalam pana Rasulullah. Menajawi bahwa nafasi tak ikut senangin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu mungkin dari betul Allah orang ketiga hanya bersabda billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.